Selamat malam. Hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang novel Putri Cina karya dari Romo Sindonata. Novel Putri Cina yang ditulis oleh Romo Sindonata merupakan satu novel yang menggunakan latar belakang sejarah dalam penceritaannya. Novel ini terdiri dari dua kisah. Pertama, menceritakan kisah tentang Putri Cina pada masa akhir Majapahit. Yang kedua, tentang Giok Tian, seorang perempuan Tionghoa yang hidup di Kerajaan Medang Kamulan Baru. Kerajaan ini disebutkan terletak di sekitar Malang. Kisah yang kedua ini bersetting sekitar satu masa setelah Putri Cina. Tapi kedua-duanya pada masa kerajaan, sebelum datangnya kolonialisme. Pada kisah pertama, Romo Sindonata mengambil banyak bahan dari legenda kisah Putri Cina, yang memang dari hasil penelitian sejarah dan arkeologi menunjukkan kehadirannya pada masa Majapahit. Kisah Putri Cina ini ditopang sejumlah peninggalan sejarah, seperti kisah babat, naskah, dan sebuah makam yang dihubungkan dengan Putri Cina tersebut. Namun sayangnya, dari penelitian-penelitian sejarah ini belum memberikan kita pengetahuan yang utuh tentang Putri Cina. Pada kisah yang kedua, Romo Sindonata melukiskan kehidupan Giok Tian yang diperistri oleh Setioko. Dia adalah seorang senopati Kerajaan Medang Kamulan Baru. Dan kemudian mereka berdua terjerat dalam konflik cinta dan politik kerajaan. Kisah ini digambarkan dengan sangat dinamis oleh Romo Sindonata. Kerajaan Medang Kamulan Baru yang merupakan metafora Orde Baru menggambarkan pengalaman sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia pada masa itu. Di kisah kedua ini, peristiwa-peristiwa sejarah penting terkait masyarakat Tionghoa yang berlangsung sebenarnya cukup panjang dari tahun 1740 di abad ke-18 hingga Orde Baru di abad ke-20 disinggung semua dalam bagian ini. Dalam novel Putri Cina ini, kita dapat menyelami persoalan dan kompleksitas yang dihadapi masyarakat Tionghoa melalui cerminan kisah masa lalu. Figur perempuan yang sebenarnya masih sangat butuh untuk dihadirkan dalam penelitian sejarah justru menjadi tokoh utama. Tempat Romo Sindonata menyampaikan pokok-pokok penting persoalan yang dihadapi masyarakat Tionghoa, seperti keterpinggiran, keterasingan, dan juga stigma pada masyarakat Tionghoa. Romo Sindonata juga berusaha menyeimbangkan gambaran masyarakat Tionghoa ini dengan menyelipkan pandangannya tentang dominasi masyarakat Tionghoa di dunia perdagangan. Masyarakat Tionghoa memang dikenal menguasai dunia perdagangan, namun sebenarnya penyebabnya adalah penataan masyarakat kolonial yang sedemikian rupa hanya memberikan ruang ini untuk masyarakat Tionghoa. Seperti disinggung juga dalam novel ini, sebelum masa kolonial, selain pedagang, ada juga orang-orang keturunan Tionghoa yang menjadi ahli agama. Dan nanti di abad ke-20, sejumlah sastrawan Tionghoa sangat aktif dalam dunia sastra. Namun, oleh pemerintah kolonial, karya mereka disebut karya picisan. Pemerintah kolonial menyingkirkan karya sastra Tionghoa ini dari daftar bacaan masyarakat Indonesia. Namun memang, fase Orde Baru dengan praktek diskriminasi rasialnya yang paling kuat tersimpan dalam ingatan kita. Gambaran raja yang lalim dan memanfaatkan orang Tionghoa mengingatkan kita langsung pada penguasa di masa Orde Baru. Bagian ini diceritakan dalam kisah kedua dalam novel ini melalui pengalaman hidup Giok Tian. Pada bagian ini juga digambarkan pemerkosaan perempuan-perempuan Tionghoa yang jelas merujuk pada peristiwa 98. Sebagai catatan akhir, yang ingin saya soroti di sini adalah penggunaan periode sebelum kolonial sebagai setting waktu dalam novel ini untuk menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat Tionghoa. Novel ini seakan ingin mengatakan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Tionghoa tidak serta-merta terkait kolonialisme. Dalam banyak studi sejarah, kolonialisme dipandang sebagai satu penyebab utama terjadinya diskriminasi dan kekerasan rasial antar etnik masyarakat, termasuk yang dihadapi masyarakat Tionghoa. Di sisi lain, kita juga mengetahui Orde Baru yang hadir metaforanya dalam novel ini juga merupakan periode penting menguatnya diskriminasi hingga nanti puncaknya terjadi kekerasan rasial tahun 1998. Namun jika kita melihat pada hari ini bahwa kita sudah lepas dari masa penjajahan sekitar lebih dari 75 tahun dan lebih dari 20 tahun dari Orde Baru yang berakhir katakanlah di tahun 1998, kenyataannya bayang-bayang kekerasan serta diskriminasi rasial masih terus berlanjut di sekitar kita. Di titik ini kita bertanya-tanya, apakah jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh terlepas dari wawasan kolonialisme dan Orde Baru, atau memang bukan hanya kolonialisme dan Orde Baru penyebab kekerasan dan diskriminasi rasial tersebut? Melalui novel Putri Cina ini, kita dibawa untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Demikian ulasan dari saya untuk novel Putri Cina ini. Terima kasih. Yeah.
Ya, saya pernah membaca novel ini ketika terbit, ya. Tapi karena sudah lama, saya kemudian membacanya kembali. Dan ketika membaca kembali, saya mendapatkan hal-hal yang baru, ya. Dan novel ini sangat menarik karena dia menghimpun memori kolektif tentang orang Cina dalam sejarah Nusantara dan negara bangsa yang kita sebut Indonesia. Bagi saya novel ini menarik karena dia diawali dengan pertanyaan sebetulnya. Dan pertanyaan itu kemudian membangun keseluruhan bangunan novel ini. Pertanyaan itu disuarakan dari sosok yang disebut Putri Cina itu, yang mempertanyakan keberadaannya di tanah Jawa ini. Yang mempertanyakan siapakah dirinya yang berada di ruang antara. Dia merasa tidak berumah di Cina dan sudah berumah di Jawa, tetapi mengapa dia masih selalu dipertanyakan kehadirannya? Mengapa dia selalu merasa ditolak gitu ya? Nah, pertanyaan itulah yang membawa Putri Cina, sosok Putri Cina itu melacak legenda demi legenda yang akhirnya menghimpun sebuah memori kolektif tentang orang Cina di Indonesia. Itu yang membuat saya kira novel ini sangat menarik. Memori kolektif yang dikumpulkan oleh Putri Cina itu terdiri dari mitos, legenda, cerita-cerita yang diasosiasikan dengan orang Cina, dan keterkaitannya dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, penyebaran agama Islam, dan seterusnya, sampai ke masa kini. Ya. Serpihan legenda dan mitos tentang orang Cina itu kemudian direkat dan dijalin menjadi satu dalam sebuah sosok akumulatif dari semua dongeng itu, gitu ya. Dan sosok akumulatif itu adalah sosok Putri Cina itu sendiri. Itulah yang saya kira menarik dari cara penceritaan novel ini. Kalau kita melihat dari struktur ceritanya, struktur itu bisa kita lihat secara vertikal dan secara horizontal, ya. Struktur vertikalnya adalah cerita dalam cerita. Nanti kita akan bahas itu. Secara horizontal, itu juga bangunannya terdiri dari cerita, mitos, legenda yang sambung menyambung dengan cerita dan legenda yang lain. Ya. Ada mitos dan cerita yang memang secara langsung berkaitan dengan kehadiran orang Cina di Indonesia. Ada pula yang sebetulnya mitos-mitos yang bukan, atau cerita yang bukan langsung terkait, tapi sengaja dikaitkan, gitu ya, untuk memaknai persoalan ini. Nah, menarik bagi saya, novel ini sebetulnya terbagi jadi dua babak, ya, katakanlah ya. Babak pertama itu dari bab 1 sampai 16, lalu babak yang kedua dari bab 17 sampai bab 31. Putri Cina, yang namanya tokoh Putri Cina dalam 16 bab yang pertama, itu sebetulnya bukan tokoh individual atau tokoh manusia yang realistis, ya. Tetapi dia adalah tokoh mitis, yang simbolis. Karena itu sebabnya Putri Cina atau yang diwarnai dengan mawar hitam di awal itu tidak bisa dituntut untuk bergerak atau berfungsi sebagai tokoh yang realistis. Dia bisa melompat dari satu masa ke masa, dari satu mitos dan legenda ke satu mitos legenda lainnya, dan juga ke berbagai tempat. Nah, saya memaknainya Putri Cina pertama itu sebagai hantu sebetulnya. Hantu yang memaknai sejarah kekerasan yang menimpanya, gitu ya. Yang menyusuri mengapa berbagai macam kekerasan terjadi terhadap orang Cina, ya. Sosok ini bermula dari istri pendamping Prabu Brawijaya di wilayah Majapahit di Jawa Timur, ya. Yang karena rasa iri permaisuri Putri Cempa, Putri Cina ini kemudian dibuang ke Palembang dalam kondisi mengandung untuk menjadi istri anak dari Prabu Brawijaya yang bernama Arya Damar. Jadi dia bergerak dari Majapahit
di Jawa Timur, ke Palembang gitu ya. Nah nanti dalam posisinya sebagai ibu dari putra yang dilahirkannya yaitu Raden Patah, dan kemudian putra dari Arya Damar yaitu Raden Husen, dia akan berpindah lagi untuk mengikuti jejak anak ini pulang ke Jawa. Nah di dalam di situ diceritakan bagaimana dia merasa bersalah karena dua anaknya ini, Raden Patah terutama dan Raden Husen, akhirnya berperan untuk membunuh ayahnya sendiri, Brawijaya, ya, mengalahkan Majapahit untuk membangun Demak. Nah putri yang merasa bersalah ini berlayar kembali ke Tuban, menelisik reruntuhan Majapahit di Trowulan, kemudian berangkat ke Banyuwangi untuk mencari abdi penakawan Brawijaya yang disebut Sabdopalon Naya Genggong, ya itu bisa dilihat dalam mitos terus bisa dua orang, bisa juga satu orang. Nah di sini dibayangkan sebagai satu orang yang kemudian diwujudkan menjadi figur Semar, gitu ya. Putri ini kemudian bergerak pergi ke Banyuwangi untuk mendapatkan pencerahan tentang makna hidupnya sebelum akhirnya moksa di Gunung Merapi, gitu ya. Perjalanannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang menarik bagi saya, ketika kita melihat dia pertama kali dalam suasana duka dengan simbol mawar hitam itu, dia mempertanyakan, kenapa sih kok nasibnya seperti ini, gitu ya. Lalu, dia mempelajari legenda Joko Prabongkoro atau Jaka Prabongkara, ya. Joko Prabongkoro, anak haram Brawijaya yang diterbangkan di atas layang-layang ke negeri Cina, karena dia melukis Prameswuri Brawijaya ini sedemikian miripnya dengan noda pada di atas kemaluannya, jadi dianggap dia telah melakukan sesuatu yang melanggar ya tabu dan etika waktu itu, jadi dia dikirim ke Cina gitu ya. Nah ketika putri Cina mempelajari ini, dia menyadari, oh jadi kaum saya itu sebetulnya berasal dari anak-anak atau keturunan dari Raden Joko Prabongkoro yang di sana setelah sampai ke negeri Cina dinikahkan dengan putri kaisar cucu kaisar Cina dan putri seorang janda yang menemukannya di hutan di Cina situ. Tapi ketika di bab selanjutnya ada cerita tentang Joko Prabongkoro, dikisahkan bahwa pemuda itu bisa langsung berkomunikasi lancar dengan orang-orang Cina yang ada di sana ketika ia tersangkut di pohon di hutan gitu ya, karena dia sudah belajar bahasa Mandarin dari putri Cina yaitu selir atau istri Prabu Brawijaya. Nah ini kan ada sesuatu yang aneh gitu ya, bagaimana mungkin putri Cina yang baru mempelajari legenda Raden Joko Prabongkoro dan mengira bahwa dia itu keturunan Prabongkoro ternyata adalah guru bahasa Cina dari Prabongkoro itu sendiri gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini wajar saja di dalam novel ini gitu ya. Mengapa begitu? Karena sosok putri Cina yang tadi saya katakan itu yang di awal ini dia adalah sosok yang mitis dan seperti hantu yang bisa berputar kemana saja untuk mencari siapa sebetulnya identitas dirinya itu ya. Jadi masa lalu itu berputar ke masa kini dan masa kini tersambung lagi dengan masa lalu gitu. Seperti siklus yang melingkar. Dan ini dikatakan di halaman 52 oleh Sabdopalon dan Nayo Genggong ya. Nayo Genggong satu sosok itu dengan kata-kata seperti ini. Apa yang akan terjadi kelak telah terjadi sekarang dan apa yang terjadi sekarang telah terjadi dahulu gitu ya. Jadi ada semacam siklus yang saling bertautan seperti itu ya. Nah ini juga banyak ketidakkonsistenan memang kalau dari segi itu ya. Ketika putri Cina itu berlayar dari Palembang ke Tuban, dia mengatakan saya akan mati dan dimakamkan di sana karena ini adalah Tuban, inilah tempat ketika ia dibuang oleh Prabu Brawijaya untuk menyeberang ke Palembang dia menjadi istri Arya Damar. Tetapi dalam beberapa babak berikutnya, ketika merasa ajalnya dekat,
Putri Cina ini tidak kembali ke Tuban, tapi dia malah tertirah ke Gunung Merapi gitu ya. Jadi ini seperti arwah gitu yang bergerak dari sini ke sana. Dan dia mungkin sudah lupa lagi keinginannya untuk mati di Tuban gitu ya. Jadi tidak bisa kita lihat dari segi konsistensi, tapi justru mengukuhkan bahwa dia adalah masa lalu yang menghantui ya, yang mencari-cari mengapa ini terjadi gitu ya. Nah, sosok hantu yang melayang-layang ini memang tidak bisa diharapkan konsisten, tapi yang konsisten dilakukan adalah justru cara merajutnya ini gitu ya. Merajut mitos legenda yang digabungkan dengan satu dan yang lainnya gitu. Bahkan dari era yang berbeda-beda. Nah, ini biasa kita kalau kita biasa nonton wayang kulit ya. Kita sering lihat bagaimana misalnya ketika sedang ada cerita lakon tertentu gitu ya, pasti di tengah ada goro-goro ya, ada ketika punakawan muncul gitu ya dan bercerita. Dan biasanya apa yang terjadi di wayang itu, wayang Mahabharata, Kurusetra, dikaitkan dengan politik saat ini, dikaitkan dengan konteks lokal gitu ya. Jadi ada anakronisme yang seperti itu. Dan ini memang dimainkan di dalam buku ini. Ya, seperti kalau kita nonton wayang gitu ya. Misalnya, cerita tentang ini tadi, apa, legenda Putri Cina, bagaimana dia terkait dengan Raden Patah dan sebagainya, dikaitkan dengan misalnya dengan Kurusetra, tempat membunuhnya putra Barata gitu ya, perang Pandawa dan Kurawa gitu ya. Dan ini dikaitkan untuk melihat bagaimana konflik itu selalu terjadi, bunuh membunuh antara saudara dan saudara yang lainnya, Brawijaya dan anak-anaknya dan seterusnya gitu, sampai ke kerajaan-kerajaan yang terakhir ya, ketika terjadi pembunuhan pakai keris dan sebagainya itu ya, keris Empu Gandring ya betul. Empu Gandring ya. Empu Gandring, jadi lupa, maaf ya. Dan semuanya itu dikaitkan di situ ya, antara masa lalu dan masa sekarang gitu ya. Nah, kemudian menarik ketika sampai ke bab 16 kita sampai ke era negara masa, katakanlah masa yang sudah mendekati masa kontemporer gitu ya. Nah, namanya disebut adalah Medang Kemulan. Nama Medang Kemulan itu adalah nama ibu kota Kahuripan di zaman Erlangga yang terjadi 3 abad sebelum Brawijaya gitu ya. Itu dijadikan semacam nama untuk masa Orde Baru yang kemudian diplesetkan menjadi Pedang Kemulan gitu ya. Nah, jadi itu caranya seperti itu, seperti seorang ini Romo Sindu ini bermain seperti dalang gitu ya, yang mencampurkan begitu macam legenda dan menjadi satu. Nah, ketika gunungan, kalau kita wayang gunungan dicancapkan untuk membuka babak Medang Kemulan atau Pedang Kemulan itu, disitulah saat hantu Putri Cina di bab awal ini kemudian moksa atau pergi ya, dia pergi meninggalkan dunia. Nah, mulailah babak yang kedua. Babak kedua ini adalah bab 16 sampai 31 ya. Tetapi kita harus lihat dulu yang disampaikan di bab 1 sampai 16-nya apa gitu ya. Semua rajutannya itu kurang lebih menyampaikan pesan yang sama sebetulnya dari bab 1 sampai 16, bahkan diteruskan kemudian sampai bab 31. Intinya adalah melihat Putri Cina ini yang mewakili sosok bukan hanya perempuan tetapi kaumnya, disebut kaumnya gitu ya, itu dilihat sebagai kambing hitam atau sulih gitu ya, atau sesuatu yang dikorbankan gitu ya. Ada istilahnya yang dia sebut di sini juga dalam bahasa Jawa. Nah, ini mengingatkan kita pada buku non-fiksi Romo Sindunata yang berjudul Kambing Hitam gitu ya. Kalau menurut saya Putri Cina ini adalah versi sastra dari Kambing Hitam yang non-fiksi gitu ya. Jadi rangkaian ke-31 cerita ini menunjukkan bagaimana orang Cina yang disimpulkan dalam sosok Putri Cina adalah kambing hitam yang dikorbankan
sebagai sulih gitu ya, dalam sejarah panjang Nusantara sampai ke negara bangsa Indonesia ini gitu ya. Nah, memori itu, memori kolektif yang dihimpun di sini terbangun juga dari luka-luka ya, luka-luka sejarah, trauma pembantaian dari zaman kolonial dan kekerasan negara yang sistemik gitu ya. Nah, dalam hal yang kedua ini, Putri Cina adalah sejarah kekerasan terhadap orang Cina yang terakumulasi dan menghantui sejarah Indonesia. Nah, mulai dari bab 17 sampai 31, modus cerita berubah total gitu ya. Tadi kalau yang awal ceritanya itu tatarannya mistis dan simbolik. Bab 17 sampai 31 itu tatarannya realistis, melodramatik gitu ya. Nah, sosok Putri Cina di yang pertama yang tadi seperti hantu yang bisa bergerak dari satu masa ke masa itu berubah menjadi manusia yang berdarah daging yang bernama Giok Tin yang hidup di era Medang Kemulan atau Pedang Kemulan gitu ya, Orde Baru ini gitu ya, tidak disebut Orde Barunya. Nah, dalam 16 bab itu yang pertama kan dimainkan seperti dalang gitu ya, memadukan berbagai legenda gitu. Kalau dalam 15 bab berikutnya, polanya beda. Bukan pola wayang kulit dalang, tapi pola ketoprak gitu ya. Nah, pola ketoprak ini berfungsi menjadi cerita dalam cerita yang sifatnya ulang-alik. Artinya, apa yang terjadi dalam cerita turunan terjadi dalam cerita bingkainya gitu. Nah, di sini yang penting adalah peran Giok Tin sebagai pemain ketoprak. Disebut di situ namanya pemain ketoprak dari kelompok wayang orang Tionghoa Ang Hing Ho, ya, disebutnya Ang Hing Ho gitu ya. Bukan kebetulan bahwa di Kota Malang saya juga kebetulan meneliti kelompok ini, ada kelompok wayang orang Tionghoa yang bernama Ang Hing Ho ya, yang menjadi tenar di era tahun 1960-an gitu ya. Jadi ini menarik sekali sosok Giok Tin sebagai pemain ketoprak. Nah, ketoprak itu memang suasana yang dibangun adalah suasana melodrama. Tokoh protagonis itu membangun empati penonton. Ketika dia dihadapkan dengan tokoh-tokoh antagonis yang bengis dan situasi yang menegangkan, yang peleraiannya tidak selalu berakhir dengan menyenangkan, tapi bahkan seringkali kematian gitu. Melodramanya menguras emosi penonton. Dan itu yang ditunjukkan setiap kali Giok Tin main gitu. Di dalam ketika dia main ketoprak, semua penonton menangis, merasa simpati kepada si terutama pada protagonisnya, dan bahkan banyak yang jatuh cinta pada pemain utamanya. Dan ini memang sangat sering terjadi dalam wayang orang maupun dalam tradisi ketoprak gitu ya. Sangat sering dan banyak sekali cerita-cerita seperti itu ya, bagaimana orang jatuh cinta pada pemain utamanya. Nah, yang menarik dalam novel genre ketoprak bagian kedua ini adalah cerita Sampek Engtai gitu ya. Itu cerita Sampek Engtai itu kemudian menjadi semacam bingkai untuk cerita Giok Tin dalam kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Di dalam cerita ini Giok Tin berperan sangat indah dan sangat sukses dalam lakon Sampek Engtai ya. Dan lakon itu pada akhirnya dihidupinya sendiri dalam kisah Giok Tin ketika dia sudah menikah dengan seorang pemuda Jawa yang kemudian punya posisi sangat penting, yaitu Gurdo Paksi atau Setyoko gitu ya. Nah, pada akhirnya kedua orang ini mengulang apa yang dialami oleh Sampek Engtai gitu. Ini menarik untuk melihat bangunan cerita seperti ini gitu ya. Nah, mereka menjadi sepasang kupu-kupu kuning gitu yang terbang ke utara. Dan kupu-kupu kuning yang terbang ke utara ini menjadi pengikat dua bagian itu. Bagian Putri Cina dari bab 1 sampai 16 dan Putri Cina di bab 17 sampai 31 gitu ya. Keduanya mewujud dalam kupu-kupu kuning. Putri Cina yang sosok pertama dan Putri Cina Giok Tin menjadi kupu-kupu kuning yang menurunkan hujan kesuburan bagi tanah Jawa. Artinya menjadi sulih yang akhirnya untuk masa depan generasi muda, sehingga mereka hidup lebih damai, tidak saling dengan lebih rukun, saling paham-memaham antara lintas budaya, ada pemahaman lintas budaya gitu ya.
Nah, itu kira-kira apa yang saya dapatkan dari novel Putri Cina ini, ya. Memang ada beberapa catatan kritis yang saya berikan, ya. Nah, memang novel ini berusaha menampilkan sosok Putri Cina itu sebagai simbol dari seluruhan orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Tapi kita jangan lupa memang bahwa orang Tionghoa di Indonesia itu sangat heterogen gitu ya. Sangat heterogen ya. Nah, tentu saja heterogennya tidak bisa diwakili gitu ya. Sosok Putri Cina itu cenderung lebih menghomogenkan, walaupun sosok Putri Cina yang pertama itu katakanlah lebih banyak diwarnai oleh artinya budaya Cina, dia bisa berbahasa Cina kabarnya, walaupun tidak dituliskan di sini ya. Lalu menghayati ajaran-ajaran leluhurnya, sedangkan Gyoktin itu digambarkan sebagai perempuan Tionghoa yang peranakan betul ya, yang sangat kental justru unsur kejawaannya gitu ya. Nah, tetapi dari ada di sini beberapa stereotip lah katakanlah tentang orang Cina itu begini, orang Cina begitu ya. Dan ini salah satu kritik saya, dan mau nggak mau ketika membuat begini maka muncullah satu perspektif kecinaan yang tertentu. Sebab Cina di Indonesia sangat heterogen gitu ya. Dan buku ini sangat diwarnai dengan perspektif kecinaan Cina peranakan ya. Kebetulan latar belakang saya dan latar belakang Romo Sindu tidak jauh berbeda gitu ya, dan saya sangat paham dengan perspektif Cina peranakan ya, orang-orang Cina yang lahir di Jawa dan sudah menjadi lebih Jawa barangkali daripada Cinanya karena tidak bisa berbahasa Cina gitu, main wayang orang, nari ya. Seperti itulah ya. Jadi ini sosoknya memang sosok ideologinya, nilainya adalah nilai Cina peranakan yang sangat kental mewarnai buku ini. Itu catatan pertama. Catatan kritis kedua, novel ini memang ditulis dengan perspektif korban, ya. Nah, khususnya ketika korban itu mewujud menjadi perempuan Cina, maka ia ditampilkan menjadi objek seksual. Tubuh yang diberi tanda sebagai Cina dengan berbagai macam cirinya itu, mata sipit, kulit kuning itu ditampilkan sepenuhnya dari sudut pandang laki-laki gitu ya. Kalau dalam bahasa feminisnya tuh dengan male gaze gitu, sudut pandang laki-laki gitu ya. Dengan tatapan yang penuh hasrat seksual gitu. Jadi memang dia menjadi objek seksual gitu. Dan ini ya itu adalah suatu konsekuensi ketika memang menulis dengan cara seperti ini. Itu satu catatannya. Lalu, yang terakhir, perspektif sebagai korban dan penyandang beban sejarah ini, masa lalu memang sangat kuat. Dan ini memang sangat kuat mewarnai generasi Tionghoa yang mengalami berbagai masa ini tadi, gitu ya. Ada yang mengalami masa kolonial, ada yang mengalami sedikit masa kemerdekaan dan kemudian masa Orde Baru gitu ya. Ada yang sedikit mengalami masa Orde Baru kemudian sedikit masa reformasi. Jadi generasi-generasi ini masih membawa beban sejarah itu ya, dan perspektif korban itu memang sangat kuat gitu ya. Saat ini saya melihat bahwa era reformasi ini melahirkan generasi muda milenial dari apa namanya orang-orang Cina atau orang Tionghoa yang sudah berbaur ya dengan berbagai, dan yang membawa perspektif dan suara yang sedikit berbeda sebagai penyintas bukan sebagai korban gitu ya, dan suaranya lebih vokal gitu ya, lebih apa ya, lantang dan lebih menampilkan dirinya, saya Cina emang kenapa gitu ya, misalnya seperti itu ya, cara melihat seperti itu ya. Saya kira apa yang diwariskan oleh Sindunata ini adalah warisan sejarah ya, yang sangat penting untuk dipahami juga oleh generasi muda, baik dari kalangan Tionghoa maupun dari kalangan bukan Tionghoa, untuk memahami apa yang telah terjadi di sepanjang sejarah itu, sehingga kita bisa nanti merajut sebuah cerita yang berbeda ya, membangun sebuah cerita berbeda.
Tidak usah cerita yang menghasilkan korban gitu ya, tetapi cerita yang mempunyai akhir yang lebih mengandung harapan di masa depan. Begitu kira-kira masukan saya untuk buku ini. Terima kasih.